Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk rekan-rekan semua. Semoga hari ini kita diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusan buat hari ini dan seterusnya. Hari ini kita agendanya ngopi dulu sebelum kita berangkat ke pengadilan ya. Wajib kopi itu. Kopi. Karena kopi itu kadang memberikan inspirasi. Banyak inspirasi. Hidup itu butuh inspirasi, bukan janji. Makanya kalau orang yang gak nyambung itu kadang kan ada kata-kata kopinya kurang kopi. Atau mainnya kurang jauh. Ini kopi ini salah satu hidangan yang wajib untuk yang wajib kita nikmati di apalagi pagi di pagi hari kayak gini ya toh. Iya, benar. Karena pagi hari itu kan suasananya enak buat suasananya kopi. Enak. Oke, semoga tetap semangat dalam menjalankan pekerjaan hari ini. Ikuti terus kegiatan kami. Nanti kita lanjut lagi. Pak Wi, lagi apa Pak Wi? Lagi apa? Bersih-bersih mobil. Mau kemana nih habis ini? Rencana ini mau ke pengadilan, sidang. Sidang. Oke. Okay. Semangat Pak Wi ya. Semangat. Oke, baik rekan-rekan, ini kita sudah perjalanan ke Pengadilan Negeri Kota Malang bersama tim kantor advokat Sulyono Esa MKN dan partner. Berapa lama ini Mas perjalanan ini? Ya, kurang lebih dari kantor 30 menit lah. 30 dari menit lah. Ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Jangan lupa tetap pantengin terus channel Fatul Qorib. Oke Pak, ini kan kita dalam perjalanan mau ke Pengadilan Negeri Kota Malang. Hari ini itu agendanya kita sidang apa Pak? Agendanya hari ini kita pemeriksaan saksi. Hanya pemeriksaan saksi hanya aja Pak? Hanya saksi dari tergugat. Tergugat. Mudah-mudahan. Oke Pak, mudah-mudahan hari ini dilancarkan segala urusannya. Amin. Dan tetap semangat dalam menjalani profesi. Siap, amin. Amin. Kegiatan hari ini sidang sudah selesai Pak ya? Sudah. Kita akan lanjut rapat ke DPC. Ya tapi kita ada permohonan PS untuk minggu depan. Oh ya. Jadi kita daftar dulu PS. Jam berapa Pak? Nah, untuk minggu depan. Jam 9 pagi. Oke, terima kasih sudah mengikuti terus channel ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.